demi kebaikan si Ipin sama si Upin, biar tenang di alam sana, mendapat tempat yang bagus. Ya. Kita... Aduh, tenyerku patah ini. Baru 5 hari aku buat. Sudah patah. Ah, gimana cara perbaiki ini ya? Aduh, si Om sama si TV. Woi, Om, bay. Sini. Ada apa, kah? Wah, sini bantu aku. Wah, bantu apa? Ini tenyerku patah. Wah, kok bisa ini? Wah, aku juga gak tahu, tiba-tiba patah. Kayaknya ini kena angin keras ini. Makanya patah, kah? Terus gimana cara perbaiki ini? Soalnya belum waktunya ini. Biasanya 1 bulan baru bisa diganti. Wah, kita harus naik ke sana. Kita ikat pakai bambu lagi, kah? Wah, benar juga. Kita harus cari bambu lagi. Terus ikat di atas. Saya dapat balik normal. Ya udah kalau gitu, bantu aku ya cari bambu. Cari di mana, kah? Wah, cari di hutan bambu di dekat sini aja. Ya udah kalau gitu aku bantu. Ya, ya Be. Ayo kita ke sana sekarang. Dan bisa ini balik normal, tenyorku. Ya udah, ayo. Ayo, kah, ayo, kah. Wah, kayaknya itu baru 4 hari itu tenyormu. Ya, kakakku yang buat itu. Ke bambu yang gak bagus. Iya, gak ikhlas dibuatnya kakakmu itu. Iya. Yuk kita lewat sana, yuk. Ayo, ayo. Dikompres setiap hari ini tanamannya. Bos enggak marah. Ini biar rumputnya hidup ini. Harus dikompres setiap pagi ini. Aran! Wah, kenapa? Ngapain kamu itu? Nah, ini biasa pekerjaanku setiap hari. Ngompres rumput, ngompres tanaman, biar hidup. Wah, keren itu ya. Kalau tanaman hidup pasti bagus. Pasti bagus. Aran, aku boleh minta tolong enggak? Minta tolong apa? Tanganku putus tadi. Jatuhnya di hutan. Aran, mau enggak kamu nyari, antar aku nyari tanganku? Tapi tunggu bentar dulu, aku masih ngompres ini. Habis ini aku anterin dah. Bener ya? Iya, Rama. Ya udah, sini aku bantu. Ya itu aja dah, yang belum. Itu udah. Ini banyak di sananya. Ya, cepet dah. Diamin. Ini Rama. Nah. Nah, udah cukup itu Rama. Udah semua ya, Ren? Ya, udah. Ya, udah kalau gitu ayo kita cari layanku, kan? Ya, ayo sini diamin dulu. Yuk, Rama sini, Rama. Iya, Rama sini, Rama. Sebelah mana jatuhnya, Rama? Sana. Situ ya? Ya. Wah, jauh kayaknya itu. Ya, jauh lah, Ren. Hanya aku suruh kamu nganterin aku. Sana ya, Rama? Ya. Alamnya ada babi. Babi siapa ini? Babi siapa ini, Rama? Besar sekali lagi. Kayaknya beratnya udah 100 kilo ini. Enggak gitu, Ren. Enggak lah. Ini lihat aku pegang. Awas nanti digigit, Ren. Ya, ya, yuk. Kita jalan aja. Wah, enak banget deh. Niatnya nyari bambu, bantu Tio kah? Malah kita nemuin terong Belanda ya, Bea. Iya. Wah, enak sekali ini. Wah, enak. Wah, kalau dibuat rujak ini pasti enak ini. Iya. Kok kebetulan ya kita nemu pohon gini? Cari lagi yuk. Jangan tahu ini. Wah, di hutan emang banyak pohon kayak gini, Be. Enak sekali ini. Cari lagi, Be. Naik, Be. Aku udah tadi naik. Sekarang si Yoga ya, Be. Naik. Ayo, kan, naik, kah. Biar aku aja. Cari yang banyak, kah? Biar puas kita makannya. Wah, itu kok kayak ada si Om sama si Yoga itu sama si TB? Ya. Hei, Om. Ngapain kalian di sana? Yuk, kita ke sana, yuk. Yuk. Wah, ada si Rama sama si Randy, Be. Wah, wah, sini, hei. Sini, gabung sama kita. Ya. Wah, ini buah apa ini? Wah, kalian lagi ngapain ini di sini? Lagi makan buah terong Belanda. Enak sekali ini. Boleh nggak aku minta satu? Kayaknya benar-benar enak itu. Ya, aku juga minta satu, ya. Wah, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau mau, nyari aja sendiri. Wah, pelit banget si Om ini. Wah, Ren, itu si Oga di atas. Suruh nyariin. Wah, Kak. Cariin aku 2, Kak, sama si Rama. Wah, udah habis, Ren. Kamu telat sih datangnya. Aduh, dasar kalian pelit-pelit banget. Ya, Ren. Pelit-pelit banget mereka. Ya udah, ayo kita pergi dari sini, Ren. Ayo ke sini, Rama. Pelit banget mereka. Siapa surut? Datang terlambat. Rama, kesana, Rama. Mana ya layanku jatuh? Kayaknya jauh itu layanganmu jatuh, Rama. Udah sehari dia naik. Kayaknya deket-deket sini, Ren. Oh, itu benangnya. Mana? Itu. Mana, Rama? Itu benang sinar, kan? Wah, bukan itu, Rama. Itu benang udah lama. Iya, benerin. Ayo! Yuk, kita cari deh. Pelan-pelan, Rama. Hati-hati. Ntar ada duri. Gak ada ular kayaknya di sini, Ren. Capek banget ini aku, Rama. Enggak. Kayaknya gak bakalan ketemu itu layanganmu, Rama. Tapi harus kita berusaha dapetinnya, Ren. Soalnya layangan kupu-kupu sangat bagus. Ya udah, ayo kita cari lagi. Ya. Ya, Rama. Sana, Rama. Apa itu, Rama? Kok kayak kuburan ya? Iya, Rama. Coba kita lihat dari dekat, Ren. Ayo, yuk kita lihat dari dekat, Rama. Wah, kok kayak Upin ya? Sama Ipin. Wah,
kuburan ini. Kuburan Upin Ipin ini, Ren. Kok bisa ada kuburan Upin Ipin ya? Wah, aku juga nggak tahu nih, Ren. Kayaknya ada yang ngubur Upin Ipin sih. Wah, benar itu, Rama. Kok bisa ya? Duh, kasian banget ini, Rama. Iya. Wah, aku jadi merinding ini, Rama. Ya, kasian ini. Wah, gimana ini sekarang? Kita cari si Om sama si Yoga TV yuk. Kita kasih tahu mereka. Ya, ya, yuk, yuk. Ayo, kita cari mereka, Rama. Ya, ya. Ayo sini, lewat sini. Ya. Ah, emang benar ada kuburan Upin-Upin, Ren? Ya, beneran gak? Tadi di mana itu? Si Rama. Sana. Itu. Itu. Wah, kok bisa ya? Bisa ya? Ini si Upin. Siapa ya yang dia tega ngubur si Upin dan Ipin di sini? Kasihan tahu mereka. Ya aku juga nggak tahu ini. Mungkin yang ngubur Kak Ros. Kamu ada-ada aja. Nggak mungkin Kak Ros yang ngubur mereka. Kak Ros kan sayang sama Upin Ipin. Ya benar juga kamu. Oh, kayaknya orang jahat yang ngubur Upin Ipin ini. Terus gimana ini si Upin Ipin? Kasihan ini. Aku juga nggak tahu ini. Kita harus doain Upin Ipin di sini. Ya benar juga sih Rama. Biar Upin sama si Ipin bisa beristirahat dengan tenang di sana. Bener Om. Kayak kemarin kita doain Miss Wei. Ayo yuk kita doain yuk. Biar mereka tenang di alam sana. Ya ya yuk. Biar aku yang pimpin doanya. Iya Om. Om yang mimpin ya. Ya ya ya. Demi kebaikan si Ipin sama si Upin biar tenang di alam sana ya. Mendapat tempat yang bagus. Ya. Kita kasih doa bersama-sama. Ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, mudah-mudahan si Ipin sama si Upin tempat-tempat yang bagus di alam sana. Ya, benar. Ya udah, kalau kita pulang yuk. Aku udah merinding di sini. Takut. Ya sama aku juga. Ini kan kuburan, bulu kuduku semua bangun. Ya, yuk kita pulang yuk. Yuk.